gejala alam biotik maupun abiotik. Nah, mari kita bahas bersama. Data yang pertama, ini es di kutub mulai mencair. Nah, di sini ada kata kuncinya yaitu es. Es ini merupakan benda mati atau bukan makhluk hidup, sehingga pada data satu ini merupakan gejala alam abiotik. Kemudian data yang nomor dua, ini terdapat kata kunci yaitu bakteri. Bakteri merupakan makhluk hidup, sehingga gejala alam pada data nomor dua ini adalah gejala alam biotik. Kemudian data nomor tiga, di sini terdapat kata kunci berupa curah hujan. Curah hujan merupakan gejala alam abiotik. Kemudian data yang terakhir yaitu data nomor 4. Di sini terdapat kata kunci berupa jamur. Nah, jamur ini merupakan makhluk hidup, sehingga data nomor 4 termasuk dalam gejala alam biotik. Jadi, data yang menunjukkan gejala alam abiotik ini ditunjukkan oleh nomor berapa? 1 dan 3. Sehingga pilihan jawaban yang benar adalah pilihan yang A. Berisi tentang pengelompokan dari makhluk hidup. Nah, hewan yang dimaksud dalam soal ini merupakan kelompok hewan dari kelas Arthropoda. Masih ingat anggota dari kelas Arthropoda? Arthropoda merupakan hewan yang memiliki kaki beruas, sehingga anggota dari Arthropoda ini ada 4. Yang pertama adalah Arachnida. Kemudian ada Crustace. Kemudian ada Myriapoda. Dan juga ada Insecta. Salah satu ciri khusus yang membedakan keempat anggota dari Arthropoda ini adalah jumlah kakinya. Nah, Arachnida ini adalah kelompok laba-laba, sehingga Arachnida memiliki kaki yang berjumlah 4 pasang. Kemudian Crustace ini merupakan kelompok kepiting, udang, dan juga lobster, sehingga jumlah kakinya terdiri dari 5 pasang. Kemudian ada Myriapoda. Myriapoda ini merupakan kelompok keluing atau kaki seribu, sehingga memiliki kaki berjumlah 1 atau 2 ini tiap ruas tubuh. Kemudian yang terakhir adalah Insecta. Nah, Insecta ini sebangsa kupu-kupu, belalang, lebah. Nah, jumlah kaki yang dimiliki oleh Insecta ini adalah 3 pasang. Nah, pada soal ini terdapat beberapa ciri tentang makhluk hidup, khususnya adalah hewan. Di sini terdapat kata kunci, memiliki 3 pasang kaki. Nah, 3 pasang kaki ini merupakan ciri dari hewan Insecta, sehingga jawaban yang tepat itu terdapat pada pilihan jawaban yang D, yaitu Insecta. Ini disajikan gambar dari sel tumbuhan.
kita beri keterangan bersama. Pada nomor 1. Nomor 1 ya. Nomor 1 ini. Nah, ini merupakan dinding sel. Kemudian nomor 2. Nomor 2 itu adalah retikulum endoplasma. Selanjutnya nomor 3. Nomor 3 adalah mitokondria. Dan nomor 4 ini. Nomor 4 ini adalah vakuola. Kemudian yang nomor 5. Nomor 5 ini adalah ribosom. Mari kita beri fungsinya. Dinding sel ini berfungsi untuk memberi bentuk pada sel. Selain itu, juga berfungsi untuk mengatur transportasi. Tentunya adalah transportasi dari sel. Kemudian, fungsi dari retikulum endoplasma. Sebelumnya, retikulum endoplasma ini dibagi menjadi dua, halus dan kasar. Retikulum endoplasma halus ini berfungsi sebagai transport dan sintesis lemak. Kalau yang retikulum endoplasma kasar ini berfungsi sebagai transport dan sintesis protein. Kemudian mitokondria. Mitokondria ini berfungsi untuk respirasi sel. Sedangkan vakuola berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Dan yang terakhir, ribosom. Ribosom berfungsi untuk sintesis protein. Nah, yang ditanyakan adalah fungsi dari organel yang berlabel 1 dan organel yang berlabel 3. Maka jawaban yang benar itu terdapat pada pilihan jawaban yang B. Karena organel 1 adalah dinding sel berfungsi sebagai mengatur transportasi antar sel, dan nomor 3 adalah mitokondria, ini yang berfungsi untuk mengatur respirasi sel. Ditanyakan jenis interaksi yang terjadi antara kijang dengan harimau. Mari kita analisis pilihan jawaban yang ada. Pada pilihan jawaban yang A, ini terjadi hubungan simbiosis. Ini salah ya, karena kijang dan harimau itu tidak terjadi hubungan yang saling ketergantungan. Kemudian pilihan yang B, ini antibiosis, di mana kijang hidupnya dihambat oleh harimau, ini juga salah. Kemudian yang C, kompetisi, di mana terjadi persaingan dalam mendapatkan makanan, ini salah ya. Kijang ini termasuk dalam kelompok herbivora. Herbivora merupakan
kelompok hewan yang memakan tumbuh-tumbuhan. Sedangkan harimau ini merupakan kelompok hewan karnivora. Karnivora merupakan hewan pemakan daging. Jadi jenis makanannya aja sudah berbeda, sehingga pilihan yang C ini salah. Jadi pilihan yang benar ini adalah pilihan jawaban yang D. Hubungan yang terjadi antara kijang dan harimau adalah hubungan predasi, di mana kijang ini menjadi sumber energi bagi harimau. Kijang berperan sebagai mangsa dan harimau berperan sebagai pemangsa. Hubungan antara mangsa dan pemangsa ini disebut dengan predasi. Dan tabel tentang empat kota, yaitu kota P, H, R, dan juga S. Nah, yang ditanyakan adalah kota yang memiliki aliran sungai yang tidak tercemar. Ya. Atau dengan kata lain, sungainya itu masih bersih. Nah, di sini ada empat indikator, yaitu tumbuhan hijau, oksigen, bakteri, dan juga ikan. Kita mulai dari ikan dulu. Kenapa? Karena sungai yang masih bersih itu masih memiliki beragam jenis hewan. Nah, sampel hewan yang digunakan di sini adalah ikan. Jadi, kota yang masih memiliki jumlah ikan yang masih banyak adalah kota P dan kota S. Jadi, kita mengeliminasi kota H dan juga kota R. Kemudian ke indikator selanjutnya ada indikator bakteri. Sungai yang masih bersih itu memiliki bakteri yang masih sedikit atau rendah. Jadi kita mengeliminasi kota P. Nah, dari tabel ini kelihatan ya sungai mana yang masih bersih. Tapi sebelumnya kita cek dulu kadar oksigennya. Kadar oksigen di kota S ini juga masih tinggi, dan tumbuhan hijau di kota S ini juga masih banyak. Jadi kesimpulannya, kota yang memiliki aliran sungai yang tidak tercemar adalah kota S. Terdapat pada pilihan jawaban yang D. Ini diketahui bahwa kota S ini memiliki kepadatan penduduk yang lebih besar daripada kota T. Nah, yang ditanyakan adalah pernyataan yang benar mengenai dampak lingkungan dari kedua kota tersebut. Kita analisis pilihan jawabannya ya. Yang pertama, pada pilihan A, ini di kota S terjadi pencemaran limbah, sedangkan di kota T ini tidak. Pernyataan A ini salah. Kenapa? Karena kepadatan penduduk di kota S ini lebih besar daripada kota T, bukan berarti di kota T ini tidak terjadi pencemaran. Namun pencemaran limbah di kota S itu lebih besar daripada pencemaran limbah di kota T. Kemudian, pilihan jawaban yang B, ini penularan penyakit di kota T lebih cepat daripada di kota S. Ini juga salah. Kenapa? Harusnya penularan penyakit di kota S, bukan T ya, itu lebih cepat daripada penularan penyakit di kota T. Nah, jadi ini tuh kebalik. Kemudian pilihan jawaban yang C ini
sama dengan pilihan jawaban yang A. Karena pencemaran udara yang terjadi di kota S ini lebih besar daripada di kota T. Jadi kota T ini tetap ada pencemaran udara, tapi tidak sebesar yang terjadi di kota S. Jadi, pernyataan yang benar itu terdapat pada pilihan jawaban yang D, yaitu pencemaran air di kota S itu lebih besar daripada yang terjadi di kota T. Ini ditanyakan tentang fase perkembangan tumbuhan paku yang benar. Nah, masih ingat pergiliran keturunan atau metagenesis pada tumbuhan paku? Nah, metagenesis tumbuhan paku ya. Nah, dimulai dari spora. Spora akan tumbuh menjadi protalium. Protalium ini menghasilkan gamet, yaitu anteridium dan archegonium. Anteridium ini akan menghasilkan sel sperma, dan archegonium akan menghasilkan ovum. Sperma dan ovum ini akan menghasilkan zigot. Zigot akan tumbuh menjadi tumbuhan paku. Tumbuhan paku menghasilkan sporogonium. Di dalam sporogonium ini terdapat sporangium. Sporangium ini menghasilkan spora. Jadi kembali lagi ke atas, ke spora. Jadi, fase perkembangan tumbuhan paku yang paling benar ini ditunjukkan oleh pilihan jawaban yang A.